Mas Andi masuknya? Nanti mungkin sebelumnya kita mengucapkan turut berbela sungkawa. Mungkin bisa diceritain sedikit nanti mungkin awal seperti apa sih? Ibu Elika sendiri. Awalnya itu ini adalah sakit lambung yang memang sudah menahun, yang tadinya infeksi pada tahun 2012 saya lupa. Kemudian masih bisa disembuhkan dengan perawatan dokter pada saat itu di Onko Mas. Kemudian terus berulang tapi tidak separah yang sampai saat ini. Kemudian 2 bulan yang lalu memang sudah mengkonsumsi bubur karena kondisi perut itu sudah tidak tertolong lah ya. Jadi pada bulan awal Agustus itu ternyata puncak dari semua kesakitan yang beliau rasa. Tanggal 6 itu masih bisa beraktivitas, masih bisa berkumpul dengan kita di meja makan seperti biasanya. Lepas maghrib sudah merasakan hal yang aneh, badan dingin, basah seperti tersiram air, karena memang kalau sudah masuk ke ulu hati itu memang rasa tertekan ya sampai ke jantung. Jadi akhirnya beliau istirahat. Tanggal 6 masih bisa ngobrol sama kita, tanggal 7 masih ketemu sama kita ngobrol, tanggal 8 kondisinya sudah kaku dalam kata arti dehidrasi. Jadi akhirnya suami saya bilang, coba tolong cek ginjalnya, takutnya karena saya punya papa 15 bulan yang lalu baru pulang juga, kita kecolongan karena ginjal. Jadi akhirnya suami saya mengingatkan, coba cek ginjalnya, bawa ke rumah sakit, mana tahu kejadian lagi. Kemudian ternyata memang benar, setelah dibawa ke MMC pada saat itu, elektrolitnya hilang, cairan pil, semua cairan hilang yang mengakibatkan semua dehidrasi, ginjalnya rusak, fungsi hati rusak, levernya rusak, dan ketika di ronsen pun memang isi dari perut mama itu adalah gas semuanya. Jadi memang gas itu yang tidak keluar, akhirnya gak nyaman, mau dikasih makan tidak bisa, mau dikasih apapun gak bisa. Akhirnya menurut dokter ini harus dimasukkan alat di mana untuk memasukkan untuk membuang gasnya tersebut gitu ya. Jadi saya bilang saya tidak tahu istilah kedokteran, tidak tahu istilah medis, saya serahkan semua yang terbaik. Yang saya tahu saya bekerja sama dengan Prof. Dadang di mana beliau adalah memang dokter mama yang tahunan juga. Dengan beliau kami berdua menghadap dan membilang bahwa apapun tolong bantu kami. Kami serahkan ke Prof bahwa kondisinya kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi kami serahkan semua yang terbaik untuk Mama. Insya Allah dengan begini Mama bisa dapat diselamatkan, bisa sembuh dan kembali pulang. Ternyata setelah dicek memang kondisinya adalah sangat-sangat fatal. Jadi kami waktu itu berdua dipanggil sama Prof sudah dalam kata arti mohon bersiaplah keluarga, apapun akan terjadi. Suatu saat beliau bisa stabil, bisa turun, bisa memang up and down lah semuanya. Jadi istilahnya penyakit ini adalah infeksi di peradangan usus yang namanya adalah sepsis. Sepsis ini adalah penyakit yang menggerogoti badan mama. Jadi infeksi yang paling gaharnya lah, yang paling jahat di antara semua infeksi. Jadi dari infeksi sepsis ini merusak dari mulai fungsi jantungnya, fungsi parunya, fungsi hatinya, semua rusak. Jadi yang tadinya difokuskan untuk lambung, akhirnya at the end ketemunya di paru-paru. Karena memang dari tanggal 11 beliau sudah rebahan, cairan itu menumpuk di paru-paru. Karena memang kita kalau udah terlalu lama rebahan kan semua cairan akan menumpuk. Jadi yang tadi ya mau dibereskan jantungnya karena memang bermasalah, ternyata ya tidak sempat terpegang karena kondisinya lemah. Jadi ibu saya itu memang orang yang kegiatannya dari tahun 74 itu sangat berkobar-kobar sampai saat ini, sampai terakhir. Jadi kalau dilihat kemarin, semangat itu ada, tapi fisik yang kita lihat itu sudah lemas. Tapi ya itulah, 3 hari kemudian setelah tanggal 22, 3 hari kedepannya mama harus masuk ICU dalam kata arti sudah tidak bisa lagi dengan perawatan di kamar rawat inap. Akhirnya saya mengiyakan dengan masuk ICU dengan catatan saya tidak mau pakai ventilator.
karena kalau saya udah pakai ventilator, habis komunikasi saya dengan ibu saya. Tadinya rumah sakit nggak mau ngasih, karena orang yang masuk ICU itu membutuhkan ventilator. Untuk apa masuk ke ICU kalau tidak pakai ventilator? Saya bilang, untuk saat ini ventilator menurut saya menyerahkan nyawa ibu saya itu ke mesin. Saya tidak tahu kapankah ibu saya yang sebenarnya dipanggil sama Allah. Saya tidak tahu yang sebenarnya jam berapakah itu aku dipanggil sama Allah. Saya nggak tahu. Makanya saya keras, saya nggak mau. Jadi semua pihak rumah sakit, kebetulan memang ibu saya ini memiliki hubungan baik dengan semua orang. Jadi banyak teman yang membantu. Dan semua rata-rata hampir sama adalah, kenapa tidak pakai ventilator? Maaf ngomong, sampai saya bilang ke dokter jantung mama, saya itu trauma dalam alat mesin ini, karena 15 bulan yang lalu saya menyerahkan hidup bapak saya di alat ventilator. Saya nggak mau itu ulang lagi, karena memang saat itu saya tidak bisa berkomunikasi, saya tidak tahu kondisi bagaimana, persisnya seperti apa. Akhirnya saya memaksa, akhirnya beliau itu juga pun berkomunikasi, bernegosiasi dengan pihak ICU karena itu jauh dari wewenang dari kedokteran. Akhirnya ICU juga mengiyakan, dan alhamdulillah saya seperti diberikan kado yang sangat luar biasa, hadiah yang sangat luar biasa, kesempatan yang menurut saya sangat mahal. Tanggal 25 pagi jam 3 kami berdua ditelepon pihak rumah sakit, tapi pada tanggal 24-nya pukul 3:30 sore, kami janjian sama dokter ICU, karena seperti yang sudah-sudah, kalau orang sudah masuk ICU, hubungan kami hanya melalui WA. Saya bilang saya nggak puas, saya tidak bisa menerima hanya tensi normal, tensi suhu semua saya nggak terima, karena saya ingin tahu sebenarnya mama ini bagaimana, gitu kan. Akhirnya tanggal 24 saya bisa ketemu sama dokter. Kado terindah saya yang diberikan sama Allah adalah, dengan pandemi seperti ini, saya bisa masuk ke ruang ICU dengan bantuan semua tangan yang entah saya dari mana-mana. Saya masuk ke ruang ICU, dokter berbicara, saya sudah tidak tahu dia ngomong apa. Dia berbicara dengan sepupu saya, dengan segala macam bahasa, yang saya lihat adalah ibu saya tergeletak di depan hadapan mata saya. Akhirnya saya bilang, boleh saya izin untuk mendekat ke mama? Oh iya boleh. Di saat itulah tumpah semuanya air mata, tumpah semuanya kalimat yang dimana saya puaskan ngomong ke mama, ikhlaskan mam, ikhlaskan supaya mama ringan menghadapi ini, ikhlaskan, berzikirlah, la ta'ala, la ilaha illallah, saya tuntun semuanya. Saya bilang mama ikhlas supaya beban itu ringan, saya pun ikhlas ma. Saya entah dari mana mungkin beliau mendengar ya, kepala itu diketukannya kepala saya, responnya diberikan ke saya, dan air mata itu pun jatuh di mata mama kedua-duanya. Sampai saya kaget, saya bilang, saya minta tisu, ini mama saya nangis, saya bilang gitu. Karena saya lihat, saya peluk, saya cium-cium, saya habiskanlah waktu yang hanya sebentar itu untuk menghabiskan melihat kondisi yang sebenar-benarnya mama. Jadi ya itulah, ternyata ya kita pikir sakit lambung hanya makan obat mah, sakit lambung hanya makan yang benar, ternyata lain hal, lambung itu juga bisa mematikan dengan kondisi yang istilah namanya infeksi sepsis ini. Kira-kira begitu. Saya mohon maaf jika ada tersuap pada saat yang dulu mungkin ada salah-salah kata dari mama, baik dari teman media maupun dari teman-teman yang lainnya. Saya mohon maaf atas nama keluarga, dan terima kasih atas dukungannya sama ini untuk mama. Saya rasa itu aja. Berat sebenarnya kalau mau dijabarkan ya, karena memang saya baru kehilangan satu sayap saya, dan 15 bulan kemudian hilang sudah semua sayap-sayap itu. Boleh nggak mungkin bagaimana sebagai anak memiliki seorang ibu yang bisa dibilang dia penyanyi dan budayawan yang begitu dikenal oleh orang Sumatera Barat, Sinaka Bok, karya-karyanya legend lah bisa dibilangkan, sampai sekarang pun musik-musiknya tidak terkam oleh waktu gitu, gimana mungkin? Kalau rasa bangga itu sudah klise ya, artinya sudah bahasa yang biasa disebut orang. Tapi lain hal di saya adalah
bagaimana caranya saya sebagai anak menjaga itu semua dengan istilah kata orang labelnya adalah the living legend. Itu yang harus saya jaga, bahwa kita pun sebagai anak tidak bisa sembarangan. Artinya kita punya ibu yang harus kita jaga namanya, bapak yang harus kita jaga namanya, karena bagaimanapun juga itu berkaitan dengan hubungan-hubungan manis antara orang tua saya dan kawan-kawan. Kalau kita komunikasi terakhir kemarin, ada pesan-pesan yang disampaikan ke kakak untuk kakak sendiri, untuk keluarga. Satu tahun ya? Pesan sih tidak ada ya, tapi tanggal 22 itu kan baru hari itu mama pindah ke ICU. Yang tersebut dari beliau adalah mama nyusul papa. Itulah yang kalimat yang saya bilang, enggak, mama enggak nyusul papa, enggak, mama hanya pindah ke ruang yang lebih steril karena kami semua tidak ada yang steril untuk menghilangkan pemikiran orang tua kalau sudah dibilang ICU kan berarti sudah ultimatum, sudah yang teratas lah gitu ya. Sudah, enggak, mama cuma dipindahkan ke ruang yang steril supaya tidak ketemu sama kita ini semua yang ada di sini. Jadi mama lebih fokus di rawatnya. Kemudian yang kalimat terakhir dia adalah itu, dia hanya mau dirawat sama saya, Sali, dan Tante Eti, adiknya. Kemudian ketika tempat tidur itu dijalankan, dia ngomongnya itu, mama nyusul papa. Itulah yang kalimat terakhir sebelum dipindahkan ke ICU, suara yang terdengar di kuping saya itu hanya itu. Akhirnya ya, itulah ya, kita kehilangan ibu itu udah ya harta yang paling berat lah, harta yang paling mahal lah ya, kalau dikata dengan itu. Beliau itu memang aktif dari dulunya ya, jadi sakit apapun dihiraukan, mau apapun kondisi dia tidak pernah mau peduli gitu. Jadi dia hanya yang dia tahu, kalau dia sakit lambung minum ini, sakit ini minum ini, dia udah tahu. Kalau kita bilang ibu saya ini lebih profesor daripada yang profesor, karena dia udah tahu lah semua obat-obat itu ya. Tapi ya balik lagi, karena kondisinya dia sudah lebih paham, jadi ya kita mengikuti arusnya dia. Tapi kan lain hal kemarin, memang 2 minggu di rumah sakit itu memang betul-betul komunikasi itu benar-benar antara saya dan dokter sudah sangat-sangat, Mbak Sali begini, jadi ya udah saya hanya bisa bilang, saya serahkan mama ke tangan dokter melalui izin Tuhan, ridho Tuhan, insya Allah mama diberikan yang terbaik. Dan mungkin inilah yang maksud yang diberikan Tuhan yang terbaik untuk mama, karena memang sakit yang dia rasa itu kita bisa lihat lah, karena memang saya bisa masuk ke ruang ICU itu, jadi saya lihat sekali bunyi beep monitor, bagaimana cara dia menarik nafas, bagaimana setiap pergerakan yang dia rasa itu kan saya melihat sekali dan sakit gitu. Mungkin ada yang dari keluarga mewakili almarhumah pesan ke teman-temannya, mungkin untuk keluarga lain juga yang ada. Gimana mas? Ada pesan dari Mbak Sally sebagai perwakilan keluarga untuk mungkin teman-temannya. Oh ya, mewakili atas sama mama, saya akan terus menjaga silaturahmi ini bagaimanapun juga. Yang hilang tetaplah hilang, tapi yang hidup tetap menjaga silaturahmi. Insya Allah untuk teman-temannya mama yang saya kenal, insya Allah akan terus kami berhubungan silaturahmi, karena memang itulah yang diajarkan oleh orang tua kita ya. Dimanapun kita ingat orang, tanpa mereka kita pun juga bukan siapa-siapa. Karena memang inilah yang sudah saya rasakan 2 kali. Kehilangan orang tua, ternyata saya pikir saya sendiri. Ternyata siapa sangka saya memiliki tangan-tangan hebat yang bisa membantu saya. Dari mulai pertama bapak saya, kemudian sekarang ibu saya merasakan itu semua. Bahwa ternyata hubungan kablu minanas itu memang harus dijaga. Bagaimanapun juga kita hidup tidak bisa sendiri.